Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat ketemu lagi dengan saya, Kunlas Yogyakarta. Seperti biasanya, saya mengajak kamu semuanya untuk belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Adapun untuk materi yang akan kita pelajari kali ini adalah search engine, yang mana kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari untuk mengawali perjumpaan kali ini tidak bosan-bosannya saya menyampaikan tentang daftar guru pengampunya dari saya sendiri ada Pak Wisnu dan juga ada Pak Istoro mohon masing-masing siswa bisa melihat bisa menghafalkan siapa nama guru Mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Bila mana perlu mohon dicatat pula nomor WA dan alamat email guru pengampunya. Dikarenakan sering untuk tugas-tugas diminta untuk dikirim mungkin lewat WA mungkin lewat email. Termasuk untuk pertemuan kali ini pun juga demikian, nanti di akhir pertemuan ini ada penugasan yang harus kamu kirimkan langsung ke guru pengampunya melalui alamat email. Baik ya, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini tentang search engine diantaranya adalah definisi dari search engine itu juga contoh-contoh aplikasi yang termasuk golongan search engine juga bagaimana cara menyiapkan dan sekaligus menggunakan aplikasi search engine tersebut juga nanti kita akan mengetahui alamat-alamat Web yang di dalamnya memiliki fasilitas search engine, juga nanti akan kita coba belajar bagaimana proses mencarinya, baik itu yang tingkat dasar maupun yang tingkat lanjut. Untuk tingkat lanjut, nanti sebagai contoh dengan menggunakan aplikasi yang bernama. Google. Itu beberapa materi yang akan kita pelajari di dalam materi pokok search engine. Baiklah kita mulai dengan yang pertama yaitu definisinya. Bisa dikatakan bahwa aplikasi search engine merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencari Mencari berbagai macam informasi, bisa teks, bisa audio, bisa video, bisa data-data, bisa file-file eh, dokumen, bisa alamat internet, dengan cara mengetikkan atau memasukkan mungkin berupa kata, mungkin berupa kalimat. Sebagai kata atau kalimat kunci yang akan digunakan sebagai kunci pencarian, atau mencari informasi, disesuaikan dengan kata kuncinya atau kalimat kuncinya. Yang berikutnya, beberapa contoh search engine, di antaranya seperti yang saya. Tampilkan ini. Ini adalah beberapa aplikasi search engine yang berikutnya. Untuk memulai menggunakan search engine, tentu saja aplikasi search engine-nya bisa memilih dari sekian banyak contoh yang tadi, sempat. Kita e, ketahui, dibuka terlebih dahulu aplikasi tersebut, atau kalau bukan berupa aplikasi, maka kita juga bisa dengan cara membuka e, aplikasi web browser, dan nanti di web browser tersebut kita ketikkan alamat web yang di dalamnya terdapat fasilitas search engine. Kalau dengan menggunakan web browser dan kita mengetikkan daftar alamat bukan daftar ya, e, mengetikkan alamat web yang di dalamnya terdapat fasilitas search engine, maka kita harus tahu alamatnya. Beberapa alamat web yang di dalamnya terdapat engine diantaranya adalah www.google.com kalau di Indonesia juga sudah tersedia khusus untuk wilayah Indonesia area Indonesia untuk Google adalah www.google.co.id ada juga www.yahoo.com ada altavista.com dan sebetulnya masih banyak lagi silahkan nanti bisa mencari-cari informasinya di internet selanjutnya kita coba mulai menggunakan search engine tingkat dasar di sini ee, mengasumsikan mengang, mengansumsikan mengasumsikan bahwa siswa sudah membuka aplikasi search engine, sebagai contoh adalah Google, yaitu dengan cukup mengetikkan, mungkin kata, mungkin kalimat, pada kotak pencarian. Yang di situ tertulis ketik kata garis miring kalimat kunci di sini. Di situ diketikkan. Ya, tinggal diketikkan kemudian dicari. Ya, itu mudah sekali saya kira. Berikutnya untuk mencari informasi yang tingkatnya lanjut kalau tadi adalah tingkat dasar. Kalau tingkat lanjut itu harus dengan menggunakan operator. Mungkin operator, mungkin juga simbol. Tujuannya adalah agar hasil pencariannya lebih spesifik. Tidak semua informasi yang terkait dengan kata kunci dimunculkan. Kalau tidak dengan menggunakan pencarian spesifik bisa jadi yang diketemukan sangat banyak dan kita kurang fokus pada pencarian tertentu. <tuh> Baik ya, yang pertama yaitu dengan menggunakan tanda, simbol tanda petik. Di bagian awal dan akhir dari kata ataupun kalimat kunci, misal: COVID-19 di Kabupaten Boyolali diapit oleh tanda petik, jadi di awal dan di akhir harus ada tanda petiknya ganda. Nanti, akibatnya adalah yang diketemukan oleh search engine. Adalah informasi-informasi yang ada hubungannya dengan kalimat seperti itu, persis COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Kalau tidak pakai tanda petik, bisa jadi informasi. Boyolali semua akan muncul meskipun bukan atau tidak ada hubungannya dengan COVID juga bisa muncul informasi segala macam tentang COVID meskipun bukan Kabupaten Boyolali itu kalau tidak pakai tanda petik kalau pakai tanda petik persis seperti itu Tidak akan muncul informasi tentang Boyolali kalau tidak tidak ada hubungannya dengan COVID. Tidak akan muncul informasi tentang COVID kalau tidak ada hubungannya dengan Boyolali. Yang akan muncul hanya yang hubungannya dengan COVID strip 19 di Kabupaten Boyolali. Nah, contoh seperti itu ya. Dia akan menemukan persis seperti itu yang tidak persis seperti itu tidak dimunculkan. Berikutnya dengan menggunakan operator or. Kalau dalam bahasa Indonesia atau sebagai contoh karya or simo. Maka nanti yang akan diketemukan oleh Google adalah semua informasi-informasi yang ada hubungannya dengan kata karya ataupun yang ada hubungannya dengan kata "simo", meskipun tidak ada karyanya, asalkan ada simonya, maka dia akan muncul. Meskipun tidak ada hubungannya dengan "simo", asalkan ada hubungannya dengan karya, dia pun juga akan muncul, termasuk juga yang ada hubungannya dengan keduanya, karya. Simo pun juga akan muncul. Sebagai contoh, ya ini eh, sebagai contoh dari hasil pencarian kalau dengan menggunakan karya or Simo. Selanjutnya dengan menggunakan operator N tulisannya AND kalau bahasa Indonesia-nya dan. Sebagai contoh, karya and simo itu artinya bahwa Google diminta untuk mencari informasi yang ada hubungannya dengan kedua kata tersebut. Kata karya dan kata simo. Bisa dibolak-balik, tidak harus nyambung antara karya dengan simo. Sebagai contoh Diketemukan SMK Bineka Karya Simo Di situ ada karyanya Dan di situ pun juga ada simonya Atau dibalik juga boleh Ada kata simo dan ada kata karya Begitu yang dimaksud dengan Pencarian dengan menggunakan operator N Dan masih banyak lagi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu dengan menggunakan operator-operator tertentu lainnya silahkan nanti bisa dicari informnya di internet lewat search engine baik ya kita sampai di penugasan terstruktur tugas terstruktur adalah kamu diminta untuk mengerjakan atau menjawab soal dari materi pokok kali ini, yaitu tentang search engine, yaitu dengan cara kamu menjawab jawabannya ditulis pada lembar kertas terstruktur. Selanjutnya, kalau sudah ditulis pada lembar tugas terstruktur tersebut, lembarnya di foto. Adapun fotonya hasil dari pemfotoan tersebut, kamu diminta untuk mengirimnya. Kamu kirim kepada guru pengampu masing-masing. Mengirimnya melalui email. Daftar guru beserta dengan alamat emailnya tadi sudah saya tampilkan di awal dari materi ini soalnya atau perintahnya adalah kamu diminta untuk menyebutkan lima buah nama aplikasi yang termasuk golongan search engine dan kamu diminta untuk menjelaskannya kelebihan serta kekurangan dari masing-masing search engine yang kamu sebutkan tersebut, itu soal nomor satu. Soal nomor dua, kamu diminta untuk menyebutkan berbagai macam simbol ataupun operator. Tadi di materi ini baru ada tanda petik. Simbol tanda petik, kemudian operator or dan operator n, kamu diminta untuk menyebutkan yang lainnya. Sebutkan berbagai macam simbol atau operator yang dapat digunakan untuk menuliskan kata atau kalimat kunci pada aplikasi search engine Google, dan kamu diminta untuk menjelaskannya. Apa kegunaan dari simbol maupun operator? tersebut baik ya itu dua soal kamu kerjakan kamu jawab jawabannya ditulis di lembar tugas terstruktur hasil penulisannya di foto hasil fotonya kamu kirimkan ke alamat email guru pengampu simkomtik masing-masing kelas disesuaikan dengan kamu kelasnya kelas 10 berapa itu saja untuk materi kali ini kita sudah berada di penghujung pertemuan mohon bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya tugasnya selamat belajar selamat ketemu lagi pertemuan mendatang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh